1000 adalah harga-harga kebutuhan pokok relatif tinggi, supply-nya relatif jarang, dan bahwa kapal ini akan bisa mengangkut kurang lebih 10 ton barang. Dan dengan 10 ton barang ini, kalau kemarin kapal hanya bisa berkeliling 2 kali dalam 1 bulan, dengan adanya kapal baru ini, insya Allah akan bisa menjadi 6 kali dalam 1 bulan. Jadi ada lonjakan 3 kali lipat